Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berhadir pada acara anak tuan guru Makmun Rahman Fahrullah. Nah, jadi kami diundang oleh mempelai untuk menampilkan seni madihin. Perkenalkan dulu nama ulun J. Ini Rasid. Mulai Banjarmasin, mulai sana apa ke Banjarmasin? Padahal ulun ni ulu podong, kena iya toh. Ubun keto berjua. Ubun ulu podong ini ulu anjir. Nah, anjir mana ikam? Ikam anjir mana? Anjir pasar. Anjir pasar aja. Jadi, nama ikam siapa? Izinkan dulu kami membawakan sebuah kesenian madihin. Yang mana kesenian madihin ini, ya mudah-mudahan kalian kayaknya tahu seberatan bang madihin yang Allah lah. Biasanya, nah kemana nih? Oh, bukan gaji buta aja nih. Biasanya pemadian-pemadian itu ditampilkan di pentas pertunjuk seni pertunjukan, resepsi perkawinan, dan lain-lain. Jadi, pemadian ini bisa ditampilkan acara apa aja, asal jangan acara kematian. Biasanya pemadihin-pemadihin itu ada pantun bang, ya Allah. Iya, cakep. Belum dong. Jalan-jalan ke Martapura. Iya, cakep. Ngap Martapura, nokar pepaya. Melihat di sini banyak benar biniannya. Mudahan ulun dapat cintanya. Dapatnya aman. Nyaman-nyamannya memakan kanas. Ditambahi makan rambutan. Pemain buah tabungan ini biniannya bungas-bungas. Mudahan seikung nang aku dapat akan. Bodok juga. Jalan-jalan kabarangas. Kabarangas tasipok tasipak ilong. Ikam jangan kisah bungas, muha ikam kayak kar hidung. Jalan-jalan juga kabarangas. Jangan lupa menukar ketapi. Ikam juga padilla jangan kisah bungas. Muha ikam nang kaya buntut sapi. Jalan-jalan kabarangas. Di barangas godak pasir. Biar haja kok ada bungas asal ada nang naksir. Waduh. Langsung dikata. Boleh lawasan lu pantunan. Naik. Salam hormat dari kami berdua.
telah dilaksanakan walimatul ursi anak tuan guru makmun yang ialah cinta si Rahmah dan guru Fahrullah hari ini bersanding berdua ulun melihat beliau berdiri sangat bahagia apang diganya rasa bidadari surga hari ini kita bahagia banyak undangan di sini datang jua dari ibu-ibu maupun bapak-bapak salam hormat kamilah berdua izinkan kami menampilkan seni Madiin asli orang benua supaya lebih meriah mana tepuk tangannya jadi bermadihin kami sekadar hiburan saja ulun handak jujur ini di dalam dada madihin kapanasan matahari di atas kepala tapi kada apa-apa ini sekadar bercanda jadi amadihin ulun handak sapa-sapa pada hari ini sungguh luar biasa ada apa man lawan kita mengemerasi di nabung masa benar mirip aroma irama tidak ketinggalan lawan acil-acil nang di hujung sana kakak nang baju hiram mami cek HP cantik luar biasa ainya tersenyum mirip Natasha Wilona aja dia di sini ulun hendak perkenalan nama kenal akan ulun si Fadil Abdan Kamil memang ganteng orangnya ibarat artis mirip benar lawan artis itu Feral Bermesta ulun ini ujar kekawanan mirip Arya Saloka jujur di sini ulun belum ada cintanya kalau ai kakak nang baju hirang tadi lawan ulun bersedia misalnya pian mencari lakian yang sugih nang kaya ulun mundur haja misalnya pian mencari lakian yang paling setia ulun maju paling muka asap kejujuran di bawah sejuta di bawah sejuta liwar bebenaran tapi di sini aku handak padahakan bebinian nang baju hirang inya ini itu dinamakan Habibah anaknya bapak beran sepupu guru maupun amun kada salah ulun menyambetak amun ikam setengah juta kawa bajujuran jelas ikam ditolak bapak beran karena bapak beran kada handak itu mengawinakan hari ini luar biasa bebenaran acil nang di muka pina kuring-kuring melihat kami bermadihina bibir habang sangat mempesona luar biasa bebenaran pantas saya harinya pina muru si timpang tersenyum juha mengalahkan ulun lihat-lihat si dini ini memang cantik manawan 11-12 lawan Nisa Sabian alah Nisa Sabian nangaran madihin kami di sini hanya sepentang saja jadi salah-salah pandir atau salah kata-kata kami minta rela jua nangaran madihin ada bukunya nang
biasa dibaca tidak ketinggalan lawan kakak mangap merah nambah HP opo umai merah nyarahnya Sidin tersenyum mirip bener manuhara Sidin di sana itu tentunya memang ada dermawan orangnya makanya habis mangap merah ujar Sidin tadi hendak menyawer kita tapi cilai kami sekadar bergaya dengar nama Dihin ini hiburan saja supaya tambah meriah tepuk tangan semuanya yang tepuk tangan hampir 10 juta agar tepuk tangan di sini hampir ada nangka sinduk di tangannya hari ini kita bergembira bubuhan bodoh di sini bagaiau jua nang sebelah kanan nang sebelah kiwa ulun lihat-lihat nang di ujung sana bubuhan bodoh api nanya berokok lipus-lipus kamu ha ulun tangguhi rokok naksan namanya meriahkan inilah acara jangan bermadihin kita kelajuan enak adanya menjua kita bermadihin di sini santai aja tapi aku madihin sudah ada karuan rasa karena babinian di situ berdumpung berdua aku melihat tak ada karuan rasa binat terlihat yang itu ada-ada ulun di sini hanya bergaya aja kita doa akan kesan guru mahrullah dan rahmah jua mudahan selalu bahagia mudahan-mudahan dalam keluarga dilipatkan segala pahala apakah ikam diwahan berdoa pesan kedua mempelai ini pangkat tentunya silakan ikam lagi melanjutkannya berdoa kada banyak kata-kata aku doa akan kesan mempelai berdua mudahan tentu pandang itu keduanya jua setia sampai ke dalam surga mudahan pengantin ada anak berlima Allah akan berlima jadi pengantin di sini suasana sangat seru jadi di sini ulun melihat bapak nang di muka nang mangga merah kita si jena mirip alien indo lawan diri ulun mirip tingku Wisnu tapi lah ulun main bola ulun mirip benar lawan Cristiano Ronaldo bila ulun pembelep mirip benar Ronaldo ama sukun ulun pembelep mirip benar Renjo kada kaya kawan nang di higamu coba pian itihim hanya nang kaya lato-lato orang bodoh muara memang dasar bunga seumai masya Allah ada amang era di sini datang sudah lawan amang noto di sini berdua ini pengenang sudah bubuhan bodoh datang ke sini mahadiri acara wan lima mudah-mudahan harinya terang alias kada hujan kaina kada basah kasihan soto amunnya hujan kaina bertambah kuah ulun lihat melihat babinian di sini lahwah ulun
besah. Ulun lihat kawan nang dihijapi, nak suram sudah. Ulun lihat lihat mu hanya kaya ember paca. Daripada ikam hana uju bila. Jangan sampai buhana pian tersinggung semuanya. Langaran Madihin ini sekadar hiburan saja. Kami Bang Madihin alhamdulillah sudah keliling Indonesia. Rancak masuk TV, rancak masuk koran, sampai masuk majalah. Jual rancaklah jual masuk radio, sampailah masuk rumah. Mudahan habis Madihin nang dihiga ko masuk alam berjah. Asih Fadil ini orangnya dasar pintar. Fadil orangnya sedikit macal, kelakuannya memang raja akal. Nanggenal kira ulun hendak membawai ulun lah beramal harau bulik ke masjid mancuntan kotak amal. Akawanku anang dihiga kenapa membongkar aibku. Aib ikam banyak benar wadahmu. Ulun hendak berkisah tentang kejadian dahulu. Waktu minggu tadi bemadihin di Alabio. Jadi di perjalanan inya hendak bakami singgah di banjir beru. Ada dong WC terpaksa kawanku bakami di bawah pohon jambu. Aku intip-intip tapi inya kada tahu. Harau sakalinya borongnya belum berbulu. Kawanku dihiga orangnya bukan main, menyambatku lalu pina ikam ku tampilin. Tapi ada kisah semalam bermadihin, kami tulang melewati mandi angin. Sakalinya padil itu kebelet kancing, kami singgah di bawah pohon paring. Padil kada tahu jua ulun mairing, ulun intipi langsung ulun marinding. Sakalinya burung padil tak apik disaliting. Amun kaya itu aib nang kita bongkar. Waktu asam malam aja ini wadah ulun ada malam di sekitar. Waktu itu pada ulun mati lampu tentunya habis asar. Maka sudah kada itu harinya di Banjarmasin di sekitar. Jadi ini guring masuk ke dalam kamar. Sambil ulun lihat sambil ulun hahar. Sekalinya si Jaini guring kada besar lawar. Amun aku kada besar lawar jua, kada sadar diri lawan diri nyawa. Padahal kita sakamar baguring berdua. Asa tiap malam bebunyi lato-lato itu nang kaya apa. Jadi ulun curiga ulun bangun jua. Sakalinya lato-lato ampun padil itu ada tiga. Biar haja lato-lato kok asa tiga. Yang penting ganalnya nang kaya botol aqua. Madihin hari ini sangat asik karena dituntun gadis nang cantik. Pakai sarung pirang, pakai baju kuning, orang sangat menarik. Memberi senyuman matanya bagi
supan-supan ini apang sedikit. Tersenyum maulah mata ulun jadinya melirik. Tak cantik kan nyak na kaya jeskia gotik. Amun pian hakon lawan jaini Rashid. Nyaman ulun maju inilah sedikit. Soal jujuran pian jangan panik. Kaina ulun jujur benih 100 belek. Mana juta aja sarapo sebalik nangaran benih jua wahini ngalih cariannya lawan benih rusakku jerah mengatadi itu apa pada hata di lawan munda ulun abamadihin handak jujur haja madihin atau penasan kipas angin kada tapi ampun maaf ulun asa kadar bagaya tapi bagayanya ini bujuran jua aja dia di sini kami bermadihin kiranya satu mata haja amunnya hantak lawas kira-kira sampai jam 5 bermadihin kira-kira sampai jam 5 ulun sanggup sanggup haja palingan habis madihin ulun meninggal dunia. Lah dunia awan ulun melihat acil-acil nang sebelah kanan sidin umpat tak tawa memakai baju oren omai pangbungasnya ulun itihi memang cantik jelita. Ulun lihat sangat mempesona kecantikan si Din mengalahkan luna maya dasar bunga si Din sangat mempesona amunnya siang mirip Angel Lelga amunnya malam kayak almarhum Susan kawan ulun ajilai di sini hanya bagaya nangaran madihin kawan ulun kada berpata jadi hari ini kami sekadar bagaya malihat takakan-akan pina nyaman lah tak tawa nang dihiga ulun giginya kadeda nang di muka ulun pina gundul kapala anang kaya sumangka lawan lah jua nang meminum aku memang tampan orangnya nang bebeju miru nang kaya kura-kuran ninja nah, kami di sini tinggal sekadar bergaya jadi di sini nang aran madihin kami sekadar bercanda silahkan kawan kulon ikan malah jutakannya Haji Said lalu jua di muka ulo kodok di sini bang madihinnya amun kawa amang haji ai ada kesawirannya 1000-2000 kami terima jua hari ini kita bergembira di acara walimatul ursi pengantin berdua anak guru makmun sebagai putrinya beliau melepas masa bujang dari anak gadisnya maka sekarang itu dipimpin oleh guru Fahrul yang ganteng orangnya soleh-solehah bersanding berdua insya Allah akan melahirkan seorang ulama amin. Karena berdua tahu pada agama maka dari itu kita berdoa haja mudah-mudahan kawin setahun isi anak kam berdua karena dua kada alang-alang cucu guru mahmun itulah tentunya mudah-mudahan mempelai berdua menjalin keluarga selalu bahagia
ulun lihat guru Paharul sangat bahagia. Apa malam ini melaksanakan malam pertama, mudahan kada kuku babi yang nalah jua, mudahan mati pekanan jua. Nangar pengantin hati sudah tercapai, dalam hati jua bahagia benar. Kedua mempelai hari ini beliaulah duduk batatai, tangan helm acara dimulai. Alhamdulillah acil paham aneh, aja dia di sini melihat mempelai cantiknya lah batatai. Amulam pertama itulah dimulai, tunggal dikitan tangan lagian berjajabai. Dari padang gunung sampai ke padang kumpai, abaju selawar sudah lawas takipai. Akhirnya masuk ke itu si burung punai, rasanya sakit tapi nyaman aduhai. Akhirnya ulas tilam tahan bertaku sasai, akhirnya beda dua sama-sama pada terbentai. Hei kamu kawan nai ini jangan melanji, karena kakan-kakan di sini mendengari telah dilaksanakan walimatul ursi pada kawinan guru Paharul dan rahmah telah terjalini. Di tarim Yaman sidin akad nikah itu menikahi, telah melepas guru makmun anak yang dicintai. Ulun teringat salah nabi riwayat dari Imam Bukhari, anikahu anikahu min sunnati, nikah itu sunnahku ujar nabi. Guru Paharul sudah meyakini beliau sudah itu menikahi, artinya beliau melaksanakan sunnahnya ujar nabi. Mudahan guru Paharul ini pang tentu bersama istri, ujar nabi harus saling melengkapi, sunnah-sunnahnya dijalankan ujar nabi. Amun guru Paharul sudah mengetahui, maka dari itu giliran kita berdua apabila menikahi. Bubuhan tabunganin banyak jadi sini, tinggal bapada lawan guru makmun siap mencari. Asalkan jujuran jangan talarangi, karena benih ulun rusak tahun tadi. Alah tahun tadi jadi bermadihin kita balun nada, tapi di sini ulun kapan nasana jua. Walaupun kipas angin beandakan ampah sana, tapi jujur haja wadah ulun kada kana. Nyaman ikam madihin kipas angin dibur-dibur di sana, jaka paham ikam dibagi pang anginnya. Jua paman di belakang aku tak kajua-jua, kasih dinambah aku cira dikira aku tadi siapa. Tapi kada apa-apa paman nang di belakang saya, si dinabunga sebenar mirip artis itu artis Korea. Kita kompak dulu supaya tambah gantengnya, melihat si din sungguh bahagia. Mudah-mudahan si din disehatkan badannya, lawan ading jangan muter lato-lato. Kalau pina kana kapala, kana kapala dicol ikan kaina. Tapi lah di sini akalami bermandihin, kirai satu mat haja anda belelawas kami kaya kawa. Karena sore ini
usupan lawan tuan rumah yang ada di sini tentunya semuanya karena penonton masih banyak jua kita bang Madihin di sini kalau si haja Madihin kita sampai jam 10 itulah tentunya karena Madihin kita lawas di sini berdua kasihan akan melihatnya sambil tangang kalau pina ada lalat masuk amuntung hika hari ini kita bahagia jangan terlalu laju kita bermadihinnya kita bermadihin pukulan santai itulah tentunya walaupun rakungan disinilah karing jua tapi aku kasihan lawan amang haji emang merah di muka sini maikut HP sudah kada keruan rasa berpindah ke kanan berpindah jua ke kiwa pindahnya kapan natan cidin tangannya amun pian panah ada aja bambu pian duduk aja jangan terlalu basandar kalau pindah tajungkan pian lah di sana mulai tadi jadi seunyo-unyo main lato-lato apa di igut juha ulun melihat tak ada karuan rasa amal lihat baju sasiranan resleting ikam di ngai tabuka amunnya tabuka kalau pina buka jua kaina burung nyawa jadi di sini aku jua bagaya nangaran nama dihin aku handak bapasan lawan bukan tabungan min lawan di sini bukan warga apalagi di sini banyak pemuda ulun hendak menghimbau kepada kita semuanya nangar narkoba jangan sampai kita coba karena narkoba banyak benar efek itu negatifnya nang makai narkoba bisa menyebabkan itu meninggal dunia jauhi narkoba dekati janda muda jua ulun melihat ada amang ajis orang kodok tengah memang dasar manis ulun lihat di sini amang ajis pina ganteng benar nang kaya Hotman Paris gelangnya itu beberis-beris ulun lihat kawan nang dihiga ini pengmuhanya nang kaya iwak bilis bilanya tersenyum nang kaya limau nipis ulun lihat-lihat jua penonton berhabis bubuhan kakan-akan nang sebelah kiwa bubuhan power ranges amun kakan-akan di kanan bubuhan teletubis menyambati orang di sini dasar bahabis kada sadar muha-muha keras nang kaya di Inggris coba pian itihi muhanya nang kaya telapak betis telapak betis acara hari ini meriah bebenaran laki-laki jua bebinian tapi ulun mendengar ini pemadihinan ada suara manggiringi ini kanyaringan sakalinya lakian di belakang jua umpat pemadihinan tapi pangbunyinya itu kedengaran mudah-mudahan inya kaina bisa jua pemadihinan
tak mending di muka jua manawa akan aku hendak tertawa kalau pin aku katulahan hari ini pengjua mudah-mudahan harinya kada hujan mudah-mudahan kada besah bebenaran nang hanya datang silah akan makan nang belum makan silahkan diambil makanan disediakan memohon maaf aku memagatlah kawan aku bermadihin rasa dinyanyiakan amang di sini pina bernyanyi-nyanyi ini di belakang aku mendengar sudah ngantuk bebujuran HP-nya Evercross berbiasa bebenaran mengalahkan HP iPhone yang baik bebenaran amun ikam hakun HP ikam diberiakan karena nyanyi mung bebenaran artinya bemadihin sudah karamian yang ini HP ku jangan diberiakan Julung mikrofon. Asa handakku julung mikrofon di depan karena inya umpat jua manggiringakan artinya bemadihin sudah karamian karamian akan apalah aku di sini mendengarkan asamu ya kata lingaku nah, karena di sini mendengar ada suara lato-lato di sebelah sana anak-anak main lato-lato nang di sebelah sana ada juga nang main lato-lato nang di muka aku inya main lato-lato mari kita madihin tutup pakai lato-lato tapi bermadihin ini luar biasa karena bermadihin ada berdua kita bermadihin di sini alis ketiga karena di belakang di sini umpat jua amang nang mau merah kada tahan tatawa yang aja kada tahan apalagi ulun bermadihinnya karena suara nyaring bener di telinga alhamdulillah bermadihin ada tahan jadinya ini bermadihin handak tatawa jua aja di bermadihin sebelum kita akhiri ulun handak berdoa nangaran madihin apa gerang lah mangai handak yanlah di sana nah, ulun rawa gigi sidin kadada kuciak dikira sidin kita maaf ada di mangai kami abah madihin menerakan seni budaya lalu lah jua nang kami di sini kami bermadihin ikam lanjut kata-kata harau bermadihin ini pang berbunyi aja gulun bermadihin ada karuan rasa luar biasa banyak nang hadir di sini undangannya ulun lihat-lihat ini puluhan juta alhamdulillah meriah orangnya semakin banyak datang undangannya semakin banyak jua itulah doanya ujar amang haji tadi abang pandir lawan urna bersuara tenang di belakang kita Udin bisin nama nangaran Udin
ini banyaklah Udinnya. Nangaran Udin ini Udin sadunia. Di wadah ulun ada Udin cabut, ada juga Udin portal, Udin uyah, Udin calon, Udin haruan, macam-macam Udinnya. Kalau Udin ini Udin nang siapa? Mungkin ini Udin beku beta. Apabila ikam mahu lut kalau pina katulah hana jura nang ngaran Udin yang ini tentunya orang tua. Jadi ikam jangan pina mahu lut kalau pina ditampar di kepala. Dasar banyak nang namanya Udin. Udin yang orang waras namanya Sarapudin. Udin yang salah namanya Salahudin. Udin yang begau itu pasti Sardin. Nangaran Udin itu banyak benar nang ada di dunia. Kita doakan Udin ini hidupnya selalu bahagia. Mudah-mudahan Udin dibelakang panjang usianya. Mudahan Udin ini banyak rezekinya. Mudahan Udin ini bisa bebini tiga. Hai kam sambeti inya bahagia. Mudah-mudahan berkati kam bahagia. Kita bahagia juga. Mudahan segala hajat kita. Siapa tahu ini wali Allah, Allah Ta'ala. Kita kada tahu di sini semuanya. Maka baunya ini nang kaya bau bela. Kenapa bermain kita di sini kada bertata? Mudah-mudahan terhibur semuanya. Madihin ini berulang-ulang karena kan nang di muka berdukungan pulang. Maka sudah ku sampai tadi permulaan. Amun begini situ berkawanan. Hari ini luar biasa bebenaran, sangat meriah ini pemadihinan. Karena si Udin nyaring suara jua menyahutakan, jua amang idik inanya mahintipkan. Ulun melihat tak kajut saurangan, ulun kira siapa tiga sepe Sidin melihat takan. Sekalinya tetangga ulun amang idik di situ di rumahkan. Luar biasa kita himung bebenaran. Bemadihin kita jangan kalajuan. Kasihan si Udin ngalih menggiringakan. Karena si Udin sudah kasihkan. Kita madihin jua kenyamanan. Coba pang tepuk tangan bubuhan kakenakan. Alah kakenakan jadi memadihin. Disinilah aku madihin. Disini hendak berdoa supaya madihin kada semata bergaya haja. Nah, disini aku lon hendak berdoa dengan bismillah. Hari ini kami memulai. Allahumma alif bainahuma akama sayyidina Adam wa Hawa siti Hawa.
Ya Allah Tuhanku pencipta, jadikan mempelai hari ini berdua. Seperti apa pasangan Nabi Adam dan juga Siti Hawa, yang mana pasangan berasal dari surga. Mudah-mudahan mempelai hari ini berdua seperti Nabi Adam dengan juga Siti Hawa. Allahumma alif bainahuma kama Yusufa wa Julaiha. Ya Allah Tuhanku Maha Kuasa, jadikan mempelai hari ini berdua laksana Nabi Yusuf lawan Siti Julaiha. Allahumma alif bainahuma kama Sayyidina Ali wa Fatimatu Zahra. Ya Allah Tuhanku jua yang Maha Kuasa, jadikan kedua mempelai seperti pasangan Sayyidina Ali dan Fatimatu Zahra, yang mana pasangan kedua ini bahagia. Jangankan jua, jangankan manusia, iblis pun kada tahu hubungan mereka berdua. Nang saking sucinya pengantin beliau berdua. Jadi di sini ulunlah jua tentu ingin berdoa. Mudahan guru Fahrullah tentunya ada angkata rahmat. Mudah-mudahan hidupnya bahagia sampai ke dalam surga. Allahumma alif bainahuma kama Sayyidina Muhammad wa Hadijatul Kubra. Ya Allah Tuhanku Maha Pencipta, jadikanlah mempelai hari ini berdua laksana Sayyidina Muhammad wa Hadijatul Kubra. Mudahan pengantin hari ini berdua menjadi mempelai sakinah dan mawaddah dan warahmah. Mempelai berdua mudahan mempelai kabul segala hajatnya, mudahan mempelai lancarlah rezekinya, kawin setahun berisi anak dua. Kami bermadihin sudah kalau wasan lebih pada saat tengah jam sudah bermadihinan. Acil-acil nang di muka ini yang manuntunan. Bina supan-supan ulun rawatian, binanya berkipas itu saulangan, binanya membenar itu mengipasakan. Anak siapa? Anaknya gepur itu anak pian. Ya kan? Bang Ramadihin kita sudah sadar, Bang Madihin kami sudah kepanasan. Jadi Madihin kami memohon maaf kepada pian berataan. Sebelum itu ulun nyambutakan bagi buhan pian nang berisi Instagram. Follow aja, follow IG ulun, nanti ulun mapolbek asal buhan pian madahkan. Fadil Aka underscore 02 IG ulun berhujuran. Jadi di sini kami Bang Madihin jua DRRI Radio Republik Indonesia setiap malam Senayan, tepatnya pada malam ini kawan. Jadi Bang Madihin kami memohon maaf kepada pian berata apabila salah panggil salah perbuatan. Dengaran manusia tempatnya dosa dan juga kehilapan. Kami memohon ampun kepada pian berataan sebelum menutup madihin kami berduaan. Asa buting pantun atau
28 tuna kami akan sampaikan. Silahkan ikam apan pun diuraikan. Jadi Udin naik kita pemadihin sudah ini ampihan. Kadang sudah manggerunum saurangan. Bila tak salah kami pemadihinan, kami memohon maaf kawan pian berataan. Lawan jua Udin mohon dimaafkan. Terutama lawan Fadil nang sudah berlioran. Nang mulai tadinya sudah ada nyaman. Mohon maaf kawan tuan rumah di sini sabertaan. Kami tak salah dalam perkataan atau menyembeti ini bubuhan pian. Kami bermadihin hanya sekedar hiburan. Niat kami menghibur bubuhan pian. Kalau umpama menyinggung perasaan, kami mohon maaf lawan pian berataan. Mungkin sampai di sini kami bermadihinan. Ada pantun ini Pak Ampihan. Silahkan Fadil laju mainakan. Ampar-ampar pisang, pisang Udin belum masak. Masak sabigi di hurung beri-beri. Kami bermadihin di sini sadang pemandang. Salah ilah tolong dimaafi. Cuk-cuk bimbi-bimbi ku dalam sarunai. Tak cocok takut libi Mahudin kaya panai. Ini sampai di sini Udin kami selesai. Assalamualaikum everybody, goodbye. Nyaman-nyamannya makan walau betul. Berami-rami makan di palataran. Mungkin sampai di sini mahihin kami bersatu. Terbang berhenti terbang bertahan. Ilahi juara. Udin kan bapak ngapain mulai tadi mengedihin menggiringi. Alhamdulillah. Ini nanti sampai pun kami sudah tidak apa sampai. Mungkin harus belum lihat nih bebuhan bodoh di banyak nanya Allah. Terima kasih untuk tuan rumah, tuan guru Mamun yang mengadakan acara, wali batu kursi, anaknya yang bernama Rahmah. Kulon dinikahkan kepada Guru Fahrul. Nah, masya Allah, mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Menjadi alim ulama. Amin. Amin. Kulon ada pantun gasan pengantin. Eh, apa tadi? Penggat apung, apung sinali-nali. Talipat daun bakung anak pun lah ya Raja Wali. Gasan mampalai yang bersanding hari ini. Mudah makin tahan 5 ronde rumah. Kita rela pun bahan pian beretan karena kami tadi bahasa sambetan ini. Niat kami hanya sekedar hiburan. Pian mangnya mun api mangnya merah ro Pak. Kasian pian ge ke mana mangkit. Kami menyambat bahan pian tadi bagayaan tapi pas kami sambetan berdua tadi itu bujuran. Ya terima kasih juga ada Udin tadi. Mukanya sudah.